Bempret Bems Prediction. Lo pasti bingung nih, kenapa gue yang kebukan ya kan? Gak apa-apa, ini emang kayaknya channel patungan. Gak, tapi yang pasti Bempret ini gak cuma milik Bang Fe doang. Yes. Artinya di sini semua orang berhak untuk ngomong ya Bang? Setuju saya. Betul gak? Makanya hari ini khusus untuk pekan kelima ini yang membuka acara adalah Mr. Donso, the perfectionist coach in Indonesia. Oke, okay. Oh, coba saya Inggris dong. Ya, ya, luar siap. Biasa nih, kita ketemu lagi di Bempret, Bem Prediction pekan ke pekan kelima. Ini banyak ditunggu-tunggu nih Bang. Itu dia. Yang betting. Betul, makanya Don, gue semangat Don. Gimana ya, kayaknya itu yang pada saat kita pertama kali collab kedua itu banyak banget nih responnya, bagus. WA ada, yeah. DM ada, WhatsApp si percintaan juga ada. Ya, waduh. Gua enggak tahu siapa ya. Waduh. Nah, terus udah gitu banyak yang nunggu. Kapan lagi nih Bang bikin lagi? Betul. Bang? Betul. Karena mereka senang ya. Sebelum mereka menyaksikan pertandingan di pekan masing-masing, yeah. Mereka pengen tahu dulu prediksi ini. Yeah. Nah, setelah itu kalau misalnya memang kita kalah atau kita salah, yeah. Pasti kita dibully. Benar. Enggak apa-apa. Terserah kalian mau bully. Ada yang DM, ada yang DM saya bilang, "Wah, ini dua legend beda generasi," katanya. Ini sorry tuh sih nih, yeah, ya. Beda ini, generasi. Beda generasi. Oh, ini kuat banget berarti. Enggak, bukan beda tua. Maksudnya gini, dulu ingat enggak? Vokalis Sweat Terence Squatting. Iya, kita berdua. Tiga. Abang Bang Andri. Iya, Mas Andri. Tapi kan pada saat apa syuting foto-foto shoot, mereka aja berdua ngobrol. Gua kagak berani ngobrol. Enggak, sebenarnya kita kenal. Yeah. Bang Fe kenal baik, Bang Andri juga kenal baik. Jaim, nih, jaim. Bukan jaim. Bingung mau ngomong masuknya gimana, soalnya mereka ngomongin masa lalu itu yang gak saya punya ya, tapi gak apalah, pokoknya gimana pun juga Don Zoli itu memang walaupun memang dia bukan backgroundnya yang pernah main di Liga Pro atau juga main di tim nasional, yep. Tapi dari segi prestasi ya, prestasinya di futsal dia sangat luar biasa. Gue ingat dulu ketika pada saat Don Zoli megang tim Bakti Pembangunan, yeah. Dan tim ini kerap menjadi tim juara di Liga Pro. Iya, kan saya juara Liga Pro Bang, itu dia. Jadi saya pikir bukan karena memang harus mempunyai prestasi di timnas atau di Liga Pro, tapi bagaimana kita mau belajar. Sama aja kayak Jose Mourinho ya. Oh iya, Mourinho kan jadi penerjemah Bobby Robson dulu. Dan dia bukan bola tol. Profesional bukan. Yo, lanjut Bang, yeah. Pekan 5, ada pertandingan. Baru mulai Bang, hari Sabtu jam 10 pagi, langsung. Derby Jakarta, ini panas nih Bang. Siap, ini sekarang gue pengen dengar dulu. Biar Donso dulu yang prediksi. Asik. Dari segi sistem permainan kedua tim, okay. Dari pelatihnya, okay. Baru setelah itu gue. Oke, okay, head to head, okay. Denny Handoyo sama Yoga. Ya, ya, Denny Handoyo jelas menang pengalaman, menang segalanya. Tapi kalau bicara taktikal, Denny Handoyo tuh ketolong ada Amril di sana. Betul. Amril ini tanpa mengenal peran Denny ya, yes. Tapi Amril ini gimana juga otaknya nih, salah satu otak yang menjalankan. Pokoknya di belakang DH ada Lesmana, ada Amril. Betul. Sebagai supervisi. Betul. Tactician. Iya. Betul. Analis. 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 Nah itu dia. Jadi secara squad kepelatihan, Cosmo jelas unggul. Iya. Kalau Yoga mungkin tolong ada Mencong. Betul. Tapi pelatih fisik. Fisik. Bukan tactical, ada Ismail sama Ucup. Betul. Ya bisa dibilang tentu pengalamannya beda dengan Amril. Yes. Ya, jadi kalau bicara head to head pelatih, jelas Cosmo lebih ke depan daripada Halus, terbukti dengan cara main juga. Ya. Halus sendiri sebetulnya baru meraih satu kemenangan. Ya. Dan bisa dibilang kalahnya kalah pahit mulu. Pahit. Kalah pahit. Enggak dikasih gula emang. Ya. Less sugar Bang. Don, lu sambil ngomong gua sambil ini. Siap. Anak gua minta pulsa Don. Biasanya mama minta pulsa. Sekarang anak minta pulsa. Anak gua minta pulsa. Kuotanya habis mau main game katanya. Ntar ya siap Don. Sama juga kayaknya gue anak gua juga gitu Bang. Nah, jadi kalau bicara Halus lawan Cosmo, secara kepelatihan jelas unggul Cosmo. Nah, Halus sendiri unggul di sebelah mana? Nah, kalau bicara head to head, ini karena dia tuan rumah Bang, sebelah kiri. Kalau kita bicara pemain, jelas Halus pun kalah juga nih Bang. Di Cosmo kita kemarin udah bahas ada paketan tim mudanya nih, timnas U20 yang Ais dan kawan-kawan. Ini yang tim kencang. Tapi ternyata sekarang itu kalau yang itu udah ada Ais, Firman, Dewa, Apit sama Reza Gunawan. Apit sama Reza Gunawan. Tapi kadang-kadang Dewa diintarin dulu nih. Iya, Dewa. Karena Dewa tuh sebetulnya satu posisi sama Ais. Walaupun dulu tuh saya ngelatih Dewa tuh saya taruh pivot mah. Karena tinggi kan untuk ukuran anak muda tinggi. Tapi ini kan Cosmo ini kan main kan dengan Dewa nih. Kok ada kalahnya juga ya? Udah pakai Dewa. Kurang ya Bang ya. kurang apa garing Rizky. Bercandanya garing. Nah itu jadi kalau misalnya bicara baik lagi ke Halus sama Cosmo, Halus kalah segalanya dari Cosmo.
Tapi motivasi halus pasti tinggi, Bang. Kita bicara mereka tentu pengen menunjukkan bahwa tagline Pride of Jakarta itu bukan cuma tagline. Apa tau kan tagline-nya? Tau. Bisa di Instagram-nya halus, Pride of Jakarta. Nah, atau mungkin sekarang netizen akan bertanya-tanya. Makanya mereka setiap ini kan simbolnya begini. Iya, layak nggak? Sekarang layak nggak halus disebut Pride of Jakarta? Nah, buktikan di pertandingan lawan Cosmo pada hari Sabtu. Oh, abang menurut abang? Derby ya, ini derby ya. Kalau saya ya, kalau saya. Lu berapa persen? 51-49 untuk Cosmo. Oke, kalau gua terus terang aja. Kita berharap memang halus ini bisa bangkit ya, artinya mereka bisa menemukan performa terbaiknya. Entah itu kapan waktunya, ya kita berharap di setiap pertandingan, di setiap match mereka bisa keluar dari ada growth lah ya. Ada growth-nya, terutama lawannya Cosmo, lawannya yang bagus. Kita berharap memang mereka juga bisa memberikan tekanan pada Cosmo. Betul. Dan tidak gampang untuk menyerah. Nah, kalau melihat dari squad yang ada kedalamannya, saya pasti jagokan Cosmo. Iya. Pasti. Melihat juga dari hasil-hasil di masa pre-season, ini lo Cosmo juga lebih siap. Betul. Lebih siap daripada halus. Ya. Ini cuma bicara masalah kesempatan saja. Kalau saya bisa katakan, saya menjagokan Cosmo untuk menang pertandingan. Masalah technical dari Dorsal bilang, paketan dari Cosmo ini, dia punya paketan yang berbeda. Betul. Ya kan? Paketan muda-mudanya yang kedua ini benar-benar gacor. Betul. Main paketan nol. Paketan pertamanya ini biasanya lebih pakai. Tapi ya, pakai otak, timing. Otak, jelasan main. Ya. Tapi kalau yang main sih, pahit. Iya. Pahit, itu. Sapei itu ya. Sapei. Bilangnya sapei lagi. Sapei, ya, sapei itu. Sapei itu biasanya itu Betawi. Iya. Nah, jadi kalau saya memprediksi, saya pegang Cosmo 60-40. Oh, 60-40. Don, lanjut Don. Ada Pak Polisi terpukul. Waduh, ngeri. Oke, itu tadi pertandingan pertama. Pertandingan kedua, itu masih Pelindo bingung. Lawan Kancil lawan Kancil BBK Pontianak. Konten. Ini seru banget sih. Dua-duanya libur. Hari ini nggak ada. Kita bicara bahwasannya Pelindo sendiri banyak kehilangan poin di yang nggak penting. Ya lawan Sadakata mereka bisa kalah. Habis terus ini juga kemarin setelah pekan pertama mereka bisa menang. Mereka pekan pertama tuh 6 poin. Lalu habis itu tuh agak naik turun. Enggak selalu menang dua kali lagi. Yeah. Apalagi mereka keserimpet lawan Sadakata waktu itu. Betul. Itu sangat saya ingat karena sebetulnya harusnya lawan Sadakata secara di atas kertas mereka harusnya bisa menang. Iya. Yeah. Itu. Nah, sekarang lawannya Kancil BBK Pontianak yang sedang panas-panasnya karena belum pernah kalah nih. Betul. Tim Koco cuma seri satu kali lawan tuan rumah Bintang Timur Surabaya dan tiga pemain yang ditransfer yaitu Martin lalu si Nizar dan juga Sanjaya menjadi man of the match, Bang. Yes. Di pertandingan yang mereka lakukan. Betul. Artinya pembelian yang sangat tepat. Itu kalau kita bisa bilang Kancil ini kan dikenalnya dulu kan cuma counter attack sama pemain lokal Kalimantan. Dengan pelatih yang berbeda. Ada pertama Nahim yang membangun, lalu sempat Pat Eddy. Ya, jadi menurut saya sih dipegang Kocoy udah pasti lah tuh. Set piece-nya hati-hati. Iya. Yeah. Kocoy ini raja set piece. Betul. Pokoknya punya banyak macam set piece yang bisa digunakan dan itu menjadi kelebihan seorang Wahyudin Kocoy. Kocoy juga enggak pernah sih. Masih nggak pernah. Nggak pernah. Main di Liga. Iya, main di Liga Pro aja sih gitu. Tapi emang dulu kan dia LNP pernah ya. Perhubungan. Masteran. Sama gua dulu. Iya. Masteran. Sama Abang. Nah, itu Kocoy ya dulu ya kalau main ya. Dia masalah dengan lutut. Iya. Jadi kalau bisa pas main nih lututnya bergeser, dia mati diputar gini. Krak, masuk lagi baru dia main lagi. Benar. Lagi. Jadi dia bisa betulin iya. Sendiri. Jadi itu benar itu. Dia betulin sendiri, dia lari lagi ngacir. Bilang lu gila lu coy. Gila sih. Saya ngeliat Bang, karena dia selalu dibebat kan. Berarti saya ngomong itu enggak bohong. Oh, enggak bohong. Benar ada saksi hidup. Iya. Kayak kita adalah orang-orang lama futsal. Nah, itu tadi prediksi dulu. Berarti yang prediksi berapa nih? Nah, kalau menurut saya Pelindo ini secara kekuatan Yos Adi sama Kocoy jelas pengalaman Kocoy dari segi as a coach. Memang kalau dari pemain jelas Yos Adi adalah legend, salah satu legend futsal Indonesia. Tapi di satu sisi Yos Adi itu juga paling main terbaik ya Liga Pro ya. Betul. Dia pemain Pelindo, iya terus sama sempat sama yang sebelumnya juga. Nah, jadi kalau saya menganggap bahwa secara kepelatihan jelas Kocoy diuntungkan. Apalagi yeah. Kocoy di situ ada beberapa orang-orang yang juga capable dalam hal kepelatihan ya, kayak Cate sama Adil. Betul. Ya. Kalau Yos tuh asistennya ya udah Indra IKP itu pun baru tahun ini untuk coach sama kipernya tuh Alfi, pelatih kiper, jadi pelatih kiper muda juga. Jadi kalau staf kepelatihan jelas Kancil unggul menurut saya. Itu kedua, kalau dari segi pemain sebetulnya gini, Pak. Yang menarik powerful ada di Kancil.
powerful, speednya ada dari anak Pontianak. Karena mereka pemainnya mayoritas masih lebih muda-muda lah. Betul. Nah kalau misalnya Peter itu ada di sisi Perindo nih. Betul. Cuma untungnya Kancil itu beli Marvin, beli Sanjaya yang notabene pintar ya, ada penyeimbang lah. Betul, ada betul. Nah apalagi kiper Nizar juga menjadi momok bagi lawan-lawan sekarang. Berapa kali tuh peluang-peluang yang emang digagalkan sama Nizar, super save. Ya, super save-nya bagus banget. Nah, jadi kayak gini saya kayaknya masih ngumpulin Kancil. Kancil. Ya 5-5-4-5 untuk Kancil. Oke. Nah, saya prediksi Nizar. Kalau saya lihat sebenarnya memang agak betul juga di Landonsol masalah mungkin cara pengambilan keputusan paketan pemain ya. Dari Kehindo mungkin yang harus diperbaiki oleh Usadi ya. Ya, karena mungkin memang dia juga harus realistis untuk melihat lawan yang akan dihadapi. Hmm. Ya, nah sekarang ini menghadapi tim sekelas Kancil yang menurut saya ini lagi on fire nih, ya. Lagi on fire dengan kualitas pemain lokal dan juga pemain yang baru dibeli, dengan artinya Koncoy membeli pemain itu yang sesuai dengan ya, kebutuhan. Betul. Dan dia bawa gerbong giganya ya. Ya. Membeli sesuai dengan apa kebutuhan tim, sehingga akhirnya kelihatan performa dari Kancil semenjak pertandingan pertama melawan ya, BTS. Kuda paling hitam misalnya. Ya, kuda paling hitam. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya di sini saya bisa mengumpulkan Kancil di Semalang 60-40. Wah, 60-40 ya. Betul. Karena kalau saya melihat, karena saya melihatnya begini ya, saya juga realistis karena kalau saya lihat konsistensi permainan dari Pelindo naik turun. Betul, betul. Belum naik konsisten. Turun, belum ya. Konsisten. Tapi bisa aja berbalik. Bisa berbalik. Tapi ya kalau, ini futsal lah, semuanya bisa terjadi. Ya, semua bisa terjadi. Tapi kalau saya melihatnya mungkin, ya sama kayak Donso, saya mungkin lebih condong memberikan kemenangan untuk Kancil. Untuk Kancil. Ya karena melihat dari performanya ya. Iya. Oke. Kita di Surabaya lawan Sadakata, ya. Salam. Ya udah jelas lah ya. Betul. Udahlah, tanpa mengecilkan peran saya dan teman-teman Sadakata di klub, mau head to head seperti apa juga secara angka juga lebih mahalan bintang timur Surabaya pasti secara squad dan lain-lain. Tapi sekali lagi Sadakata ini kalau lawan tim bagus, mereka juga sangat perlu diwaspadai karena mereka bisa ngalahin Pelindo. Tapi kalau ini akan terjadi kalau bintang timur nganggap remeh. Tapi setahu saya, Hector Sutong nggak pernah nggak pernah lawan. Mereka dia sangat, dan pelatih asing itu rata-rata gitu bang, respect semua melawan. Jadi nggak peduli ini apa lawannya seperti apa, dia pasti akan anggap mainnya harus dipush. Yeah. Tapi bang, kalau kayak gini bang, abang punya cara nggak sih bang? Kalau misalnya nih ya, tim abang nih, kan abang pelatih, terus lawan tim yang notabene di bawah secara kualitas, abang punya cara nggak untuk memotivasi pemain? Punya dong. Apa tuh? Nah, justru malah saya dengan menghadapi tim-tim seperti mungkin yang menurut kita di bawah kita, saya malah meminta pemain itu untuk bermain tetap lepas, membuat gol sebanyak-banyaknya. Okay. Supaya apa? Supaya mereka semakin naik percaya diri. Paling saya memberikan perkataan seperti itu. Karena apa? Ketika kita menganggap remeh dan kita tidak mengeluarkan penampilan terbaik, yeah. Justru malah itu menjadi kemenangan. Betul. Karena konsistensi akan Iya, benar. Kalau saya, Pak, punya cara, Pak. Cara saya adalah kalian mulai dari -5. Jadi ya, jadi kalau dulu saya pernah dilatih sama abang nih. Anggap aja -5 tuh dia kehilangan poin ya. Betul. Dia kira, harus kejar itu. Kejar itu. Nah kalau saya dulu tuh sama Bang Fe tuh ingat banget tuh setiap kita game, abang masih lupa nih. Karena saya pernah latihan sama abang dan di Perbanas. Yeah. Itu kalau setiap kita game itu abang selalu nyiapin tuh beli pakai duit sendiri, beli Pokari. Nah tim yang menang, nah itu cara memotivasi supaya apa? Saat di latihan terbiasa dengan kompetisi, nggak perlu kompetitif di pertandingan juga nggak kompetitif, benar ya bang? Itu saya belajar dari Bang Fe. Bahkan Bang Fe kadang-kadang ada baju, aparel, apa, udah siapin 5, iya ya, betul. Ya itu yang dilakukan sama Bang Fe. Makanya saya tuh ingat banget tuh, itu cara memotivasi bagaimana kita berbuat. Nah kalau saya, lawannya saya tahu nih, sudah kompetitif di bawah. Oke kalian dari -5 ya, mereka harus benar-benar ngegoin 5 dulu, baru itu jadi seri gitu, kayak gitu. Tuh itu, apa ya, supaya mereka ngejar, seperti itu. Nah berarti Bintang Timur Surabaya, Sadakata saya 60-40. Okay. Abang? Sama 60-40. Oh, okay. Kalau saya melihat memang di sini mungkin kita ya bisa bicara Bintang Timur tutup mata lah. Iya. Asal jangan menganggap remeh. Iya. Betul. Oke, okay, selanjutnya yang keempat, Safin lawan Pendekar. Masih mas, kita berdua 60-40 mas. Iya mas. Mas, jangan lupa. Mau 65 gak? Mau 65 gak? Mas, mau 65 gak mas? Mas, kita bisa kok mas pegang akademi. U20 mas. U20 mas. Saya asisten banget berarti saya berangkat mas. Boleh, sebaliknya juga boleh. Mau pesen Traveloka dulu mas. Oke, sampai pesan melawan Pendekar United. Nah ini Pendekar libur nih bang. Libur. Tapi ada masalah bang di Pendekar. Apa lagi? Fandi Permana masih belum fit. Sosial media kayaknya dia masih penguatan. Oh, oke. Okay.
masih penguatan dan agak riskan sebetulnya kalau misalnya pendekar harus memaksakan Fandi bermain. Tapi pendekar United tanpa Fandi itu agak-agak bincangnya. Gini gimana? Butuh sosok bang. Kita leader. Iya, leader. Butuh sosok dan Fandi itu walaupun nggak bawel, tapi kalau ada di lapangan kehadirannya bikin semua nyaman. Benar nggak? Gue melihat memang penampilannya ketika itu saya nonton di Brandon Cup ya. Iya, wow, itu keren. Berasa banget itu. Ketika itu main antara kalau nggak salah pendekar lawanan ya lawan Kampus kalau nggak salah. Iya. Iya, betul sekali. Pandi 2-3 pemain bisa dilewati. Betul, betul. Dan dia nggak egois ketika dia dilewatin. Nah, ada pemain muda. Ya, dikasih ke dia. Jadi saya pikir ya, saya lama pegang Pandi lah. Iya, elektrik, perbanas. Nah, itu juga kan sempatnya. Elektrik sama saya. Iya. Jadi Pandi ini sebetulnya akan bersinar di pelatih yang tepat. Dia gagal bersama tim nasional karena memang gaya mainnya nggak cocok sama pelatihnya. Yes. Benar nggak bang? Nah, waktu itu kan bang dia pemain yang nggak dipasang kan, yeah. Sempat dia kecewa lah ya, sempat dia posting juga. Tapi it's okay gitu. Itu dinamika sebuah perjalanan seorang pemain. Ini menarik sih ya kalau bicara namanya pemain yang dipilih terus tapi masuk tim nasional terus tidak okay. Mendapatkan kesempatan, tidak dipakai, ini enaknya itu dibahas-bahas. Kalau gue sih pikirnya gini Don ya, ini intermezzo sedikit lah. Yeah. Ketika kita memilih pemain, apalagi sudah masuk dalam tim nasional, artinya udah lolos dari seleksi, artinya kita membutuhkan pemain itu. Betul, artinya kita emang mau pakai pemain itu. Ya, momentumnya kapan, itu tergantung kita. Betul. Tapi kalau tidak dimainkan sama sekali. Nah itu PR besar. Nah itu artinya ngapain dibawa. Kalau saya sih bilang, ngapain bawa pemain baju kering? Nah. Itu kalimat saya. Itu salah satu istilah yang baru, baju kering. Ngapain pakai pemain baju kering? Yes. Oke, belum. Sapin lawan pendekar kan belum ini kan. Secara kepelatihan jelas pendekar lebih unggul. Lalu pendekar juga sedang up ya, sedang on fire walaupun lalu libur. Sapin juga masih kesulitan untuk mencari poin. Tapi yang pasti kalau peluang mungkin 55-45 pendekar United Sapin. Oke, 55-45. Saya 60-40 untuk pendekar. Untuk Sapin. Oh, pendekar. Oke. Gitu. Oke. Ya, kita lihat nanti hasilnya ya. Kita lihat nanti hasilnya. Lalu di hari kedua, di hari Minggu tanggal 6 Februari. Nah ini dia nih, Halus FC lawan Sadakata Sumbu Salam. Ya. Ini Halus FC, pertama lawan Cosmo. Kalau menurut saya, ekspektasinya pasti mereka mau menang. Tapi kalau misalnya kalah, ini bisa jadi apa bumerang di pertandingan kedua. Sadakata itu nggak gampang bang. Anak-anak udah kenceng-kenceng bang. Itu anak-anaknya kalau gue bilang ya, mereka itu benar-benar determinasinya luar biasa. Semangat juangnya. Iya. Karena apa? Kalau saya lihat ya. Maaf nih kalau saya bisa katakan ya, kalau dari skill mungkin nggak terlalu bagus. Tujuh. Tidak terlalu, ya nggak punya pemain yang punya skill mungkin yang berlebihan seperti kayak Rutubo, kayak Sabtaji, enggak. Tapi dari secara kolektivitas, tenaga, semangat juang, Sadakata itu bahaya. Benar. Tapi satu kekurangan Sadakata, nggak ada leader. Nah, jadi kayak gini, kayak benar. Itu main tuh kayak nggak ada yang emang. Nggak ada ruhnya lah. Iya, nggak ada ruhnya gitu. Kita perlu pemain senior tetap. Karena apa? Bagaimana juga pemain senior itu nantinya bisa share knowledge pengalamannya gitu, pengalaman dalam bertanding gitu. Yeah. Nah ini yang tidak dimiliki Sadakata dan memang saya dengar dari Sayan katanya dia emang pemain-pemainnya emang harus muda. Oh. Ya karena kan secara mungkin. Mungkin ini mereka targetnya pembinaan dulu kan? Pembinaan. Nanti ke depannya nanti. Betul. Kalau bisa bertahan tentu akan sangat bagus buat Sayan sendiri. Yes. Oke, Halus Sadakata saya masih megang Halus 5-1 maksudnya. 5-1-9. Saya bisa katakan megang Halus di 5-5-4-5. 5-5-4-5 ya. Jadi kita masih sepakat Halus ya. Halus yang akan memenangkan pertandingan ya. Ya mungkin ini juga menjadi kesempatan buat Halus juga ya untuk kembali bisa mencari kemenangan. Iya ya, satu kemenangan lagi ya, bisa. Karena mereka keluar dari zona degradasi. Yes, karena ini kan udah kalau kita bisa katakan kalian tidak di pertandingan pertama ini mereka pasti akan maksimalkan. Betul. Maksimalkan mendapatkan poin dengan tim-tim yang mediocre seperti Sapin, Sadakata. Iya. Mereka udah berhasil lawan Sapin, ya kan? Lawan Tiga mereka belum main, lawan Sadakata. Iya. Oke. Okay. Lalu kedua Sapin lawan Black Steel. Nah ini agak berat nih. Kenapa bilang agak berat? Karena Black Steelnya tuh istirahat bang. Yes. Ini jadwalnya agak unik nih. Hari pertama pekan kelima dia nggak main. Iya. Dia main cuma di hari kedua. Betul. Nah. Dia gantiin Kancil. Kancil hari kedua nggak main. Yes. Ya, jadi Black Steel itu main cuma satu hari di hari Minggu. Lawannya Sapin yang sebelumnya main di pertandingan terakhir lawan Pendekar. Tentu secara fisik Sapin juga agak berat. Yeah. Artinya udah absen lawan Pendekar dan lawan Black Steel mungkin realistis juga. Kalau kita bicara mendingan abis-abisan lawan Pendekar, cari 3 poin. Betul. Lalu Sapin bisa mencuri 1 poin dalam Blackfield itu udah bagus banget. Ya. Jadi menurut tuh bisa gak? Bang, saya pernah bang. Waktu saya di Halus, pertandingan pertama saya lawan Permata Indah Manokwari, saya kalah bang. Hari Sabtu malam bang.
baru selesai malam nih. Kalau sekarang kan maghrib udah selesai kan, saya selesai malam bang, jam 10. Besoknya pertandingan pertama lawan Black Steel. Jam 10. Jadi istirahatnya kok ya? Tapi saya seri. Tiga sama. Hamzah yang bikin gol. Tiga gol. Hamzah. Ayah. Iya. Jadi dari set piece itu saja bang. Oh, kita main pragmatis. Tapi emang saat itu kayak Yori. Kan Yori waktu itu. Yori kayaknya agak sedikit underestimate. Mungkin karena saya kan sama Yori kan pada bilang kembar bang. Kembar dari segi strategi ya? Atau kembar dari wajah? Kalau wajah mah saya ragukan banget bang. saya kalau panggil Yori twin. Tapi semua pernah kesel. Jadi waktu itu kan ada foto di bola lob. Yori lagi nangis ya kalah di final. Oh iya iya. Yori di set twin gitu kan. Itu komennya banyak bang yang ke saya. Serius? Twin dari mananya? Tapi itulah saya bang. Okay. Bukan yang pede bang. Enggak, memang bener. Buat pede. Buat lucu-lucu bang. Kalau saya ganteng kayak Yori bang, saya gak ngelatih bang. Jadi apa? Digo dong? Saya jogging di GBK. Nyari apa? Lawan arah. Nyari sih. Oke. Gila. Oke, itu intermezzo ya. Jadi, tadi udah RT ya. Nah, abang Black Steel sama Sabin udah kan. Kalau saya 5545, kalau abang 6040 untuk Black Steel. Oke. Lalu Bintang Timur sama ini Big Man. Ya, ini Big Man. Bintang Timur lawan Cosmo GNI. Ini yes. Pertandingan yang sangat dinanti-nanti. Dan ini akan mengulang dua kali pertemuan di Jakarta season. Dua kali BTS kalah. Betul. Sama Cosmo. Betul. Di pertandingan sebelumnya gue nonton. Itu berapi-api. Parah. Dan pada saat pertandingan pertama ketika kalah di pre-season, itu pemainnya Negiro ya? Iya, itu nggak main. Bukan nggak main. Cedera malah. Kena sama Ais. Nah, ini kita ngomongin yuk. Ya. Ayo Ais, siap. Sekarang yang main Negu. Negu loh, bukan Ais, deal. Jangan sampai bikin cedera lagi Ais. Nih, ya jadi yang seru nih ya. Pre-season itu skornya telak ya? Telak. 6-1 sama... Jauh lah jaraknya lah. BTS kalah jarak. Iya, artinya... ada sesuatu yang emang diperbaiki sama Hector Soto. Benar yes, dong? Betul. Ya sekarang gini, kalau jadi pelatih kan kita bukan masalah pre-season, Bang. Masalahnya di liga kita bisa berhasil atau tidak. Itu yes. Pre-season kita saat mencari-cari kesalahan nih. Benar. Cari-cari kesalahan dari mana yang kita perbaiki. Kesalahan tim ya. Iya. Kesalahan orang. Iya. Cari-cari kesalahan bagaimana kita memperbaikinya kan. Nah, ini yang terjadi di Bintang Timur Surabaya. Awalnya kita underestimate nih. Kok mainnya kayak gini ya? Benar enggak? Kita nonton tuh. Kok mainnya kayak gini sih? Kok mainnya nggak cocok sih sama pelatih? Dan gue sempat abis main pas lagi berdiri. Apa apply ke Black Steel apa Bintang Timur? Nggak, oh nggak. Gue kali gila lu. Mas, jangan didengar. Gue ngobrol masih mas sama mamanya si Pak Estu. Oh iya. Mamanya Rio kan suka nonton tuh. Oh mamanya Rio mah pertandingan mana juga tonton bang. Bener. Okay. Nah, gue lagi ngobrol tuh sama mamanya Rio kan. Terus nggak lama datanglah beberapa pemain dari BTS. Okay. Secara saya mungkin senior kan ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Saya bilang kenapa pemainnya nggak keluar, gini-gini segala macam. Karena mereka mengatakan bahwa memang ini lagi proses pencarian chemistry. Betul. Dari setiap pemain yang dimainkan oleh Hector Soto. Dengan gaya mainnya Hector Soto ya. Karena memang berbeda sekali. Dan emang itu manfaatnya luar biasa. Kita tahu bagaimanapun juga yang namanya pre-season, sparring dengan tim-tim yang punya kelas yang sama, betul, setara, ini penting buat pelatih. Betul. Untuk menemukan komposisi terbaik. Betul. Ya kan? Strategi bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan kualitas pemain yang ada. Betul. Nah, dan itu akhirnya memang terjadi. Ketika pada saat mereka selesai di pre-season, masuk ke ajang sesungguhnya, kompetisi, banyak perubahan. Banyak banget perubahan. Walaupun awal dia imbang lawan Kancil, itu saya masih di Surabaya tuh bang. Itu berapi-api tuh Soto tuh, si marah sama wasit. Yeah. Setiap pertandingan dia marah-marah sama wasit. Sampai nyamperin ininya komisi wasitnya, dia bilang, wasit terrible, wasit rempet, yeah, gini-gini, blablabla. Tapi ya itu, dia cuma pengen Indonesia itu standar kualitas itu naik. Saya ngobrol sama dia aja, dia bilang, saya nggak ada masalah saat kalah dicoba, kata dia. Justru saya malah mikir, jangan-jangan dia ngajak kalah di uji coba untuk mengaburkan. Ya, itu bisa aja bang, itu saya war kan. Jadi membuat pemain itu akan lawan itu yang memenang pertandingan. Betul. Ya, membuat opini yang berbeda sih, akhirnya lawan yang dihadapin itu bisa menangkap remeh. Betul. Kalau lawan ini jangan lawan. Iya, 6-1. Iya, 6-1. Kan ya, jadi bisa dibilang ini bakal seru karena ada kisah juga. Gengsi lah. Enggak, ada kisah yang cedera tadi. Betul. Ais nyederain Negu. Dan itu membuat Negu tidak bermain di beberapa pertandingan awal. Nah ini Negu udah balik nih. Baru kemarin. Di minggu ke-4. Ya, minggu ke-4. Jadi kayaknya ini adalah pertemuan yang sangat seru banget. Yes. Cosmo juga habis kehilangan poin lawan Black Steel. Tentu Cosmo
nggak mau kehilangan poin lagi. Artinya dia main pasti katakan menang lawan halus, menang lawan dengan tim sebelah. Ini berat tuh buat Cosmo lo. Dua match ini berat. Iya. Nah itu dia. Kalau prediksi bang? Prediksi Dorso dulu. Saya ya bang ya. Saya nih ya. 51-49 untuk Bintang Timur. 51. Iya. Nah, mesti tipis-tipis banget ngomong. Ya gini bang. Ini tipis ini berarti skornya tuh skornya beda 1. Gitu ya. Kalau hitungan saya kalau udah beda 2 55-45 gitu. Hitungan saya 55. 55 untuk kemenangan dari Bintang Timur. Pasti mas. Pasti mas. Lanjut. Lagi, mas. Ini prediksi aja ya. Prediksi ya. Ini kalau juga. Hans juga mau ngobrol juga bisa. Ayo. Ini masalahnya cuma memang kita lihat masalah konsistensi ya dari pertandingan yang kita lihat. Yeah. Karena saya lihat juga beberapa pemain juga yang ada di Osmo. Yeah. Itu tidak berkembang secara signifikan. Yeah, contoh. Dari penampilannya. Robby masih main muda. Oke lah mungkin dia masih proses. Yeah. Contohnya Aang. Tahu kan? Yang biasanya 6 kemarin orang sampai wasit lewat itu. Nah, Aang ini belum keluar penampilannya juga. Yeah. Dan juga masih jarang masuk di line up. Betul. Nah, jadi memang beberapa pemain memang kita lihat memang belum kembali kepada performa terbaik. Karena 20 tahun ya. Yes. Makanya jadi Aang, buat Aang tetap semangat. Iya, yeah, semangat Aang. Pada saat itu dipercaya tunjukin. Para pemain muda tetap semangat. Betul. Walaupun dapat menit yang sedikit, tapi ketika dikasihkan menit, walaupun sedikit, kasih manfaatkan. Betul, kasih lihat kemampuan. Itu dia. Mantap. Oke, Bintang Timur Cosmo udah ya bang ya? Pendekar lawan Pelindo, ini seru! Nah, ini seru! Ini partai yang, ini kayaknya sempat ada kelas juga deh. Pada saat, mana ini? Brandon. Di Brandon ya? Yeah. Sampai ada perang-perang di Instagram misalnya. Iya, iya. Kayak mantap-mantap gitu ya? Iya. Aduh, siapa sih itu? Kapten! Oh, Kapten! Kapten! Oh, Kapten apa Kapten? Kalau masa depan Kaptennya Pendekar kan udah pernah pilih dulu. Iya. Oh. Tapi kan emang kalau Uta kan, aku belum pernah megang juga. Oh iya bener, Uta. Ya, Uta! Uta, bang, nih ya. Uta itu putra Priuk asli. Asli, betul banget. Gedenya itu. Dan dia punya saudara juga kalau masalah yang nikah sama Uta Barat ya kalau masalah itu. Ada nanti Pak Haji juga. Iya bang, saya nggak tahu kalau masalah. Kalau nggak salah. Bener nggak sih Uta? Terus. Nah, jadi Uta ini secara karakter, saya ini saat dia jadi komentar kan saya bareng sama dia di Devina. Saya tuh nggak ngelatih strategi ke dia. Ngelatih bagaimana kesabaran dia. Karena kan kita tahu dia pemain sangat temperamental. Tapi seiringnya berurut sama lah Don, gua tau dia lagi perpanas. Iya, iya, usia segala macam, bla 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 segala macam udah punya anak juga. Yeah. Ini agak sedikit adem sebenarnya bang. Nggak kayak dulu. Dulu kan meledak-ledak. Dulu ibaratnya apalagi dulu waktu masih mudanya dia tuh di Rizka FC. Itu pemain-pemain itu pemain-pemain apa? Priuk kalau tidak salah. Priuk apa pemain-pemain Pelindo yang emang senior-senior semua kan yang diambil oleh Rizka dan dia pernah merasakan bermain bersama pemain-pemain top level. Jadi secara mental memang bagus. Tapi memang kisah di balik pertandingan itu yang kadang-kadang seru. Dia pernah membela Pelindo, tapi di satu sisi juga dia orangnya tuh nggak takut sama pemain senior. Yes. Sebetulnya ada positif negatif nih bang. Positifnya mungkin kalau misalnya di pertandingan memang kita nggak boleh takut sama siapapun selama beda jersey. Tapi di luar itu semua kita harus menghormati bahwasanya respect harus tetap ada. Betul. Dan senior juga respect sama yang muda juga harus respect sama yang senior. Mudah-mudahan itu terjadi di pertandingan ini bang. Yeah. Ya kita bukan ngomporin, kita justru pengennya semuanya ini smooth. Tapi yang pasti ini pertandingan bakal seru banget. Betul. Pendekar, menarik. Pendekar nih sama nih kayak Kancil nih, udah paling hitam juga nih. Kalau hitam. Ya, karena mereka sekarang peringkat atas ya. Ya tapi karena dia mainnya masih sedikit, jadi agak turun. Iya, maksudnya dia ada di atas. Iya, ada 4 teratas. Nah, Pendekar sendiri beruntung pemain Makassar, kita tahu lah kalau tiap musim real, pemain real. Makassar itu pasti karakternya kuat lah. Ya, belum ada rapat aset aja nih. Ya, karena masih penyembuhan. Ini rata-rata anak-anak yang Rios semua tetap ya. Yang Rios yang dikumpulkan, tapi ditambah lagi ada Aditya Kakek, ada si siapa yang Cahyo, Bayu Semera sih kemarin ngomong di YouTube. Dia bilang, sebenarnya udah mau main, tapi diminta sama Atta untuk main. Nah, karena Atta mau bikin karena Bayu gitu. Bayu sudah nyerah bang, dia sadar dia entertainer sekarang. Dia pokoknya bola bareng lah pokoknya lah gitu. Nah, itu dia bilang kayak gitu. Nah, pelatih. Sebetulnya, kalau bicara tumbuh bareng sebagai pemain, jauh sama BW ini sama bang. Bener kan? Tapi di bawah abang ya. Di bawah. Kalau BW bareng sama gue di timnas itu tahun 2000... Lebih awal? 2005. Lebih awal? Iya. Yeah. Karena kan dia timnas biang bola. Iya, dia kan dulu kayak biang bola. Betul dulu, ya. Tapi pada saat di timnas 2005, kita bareng. Kios sama BW bareng. Nah, berarti bareng kan? Satu angkatan kan? Bareng. Nah, jadi kalau gini, tumbuh sebagai pelatih, sebenarnya Yao ini agak sedikit telat. Karena emang usia kiper kan sebagai pemain panjang ya. Jadi dia masih agak tanggung tuh tahun lalu jadi asisten apa gimana gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya full nih, jauh mengambil keputusan. Tapi BW kan udah menjelma jadi pelatih yang kemana-mana sekarang.
ya kan, di Porda kota kota Bogor, lalu di teks juga lama segala macam, dan Mataram dia sukses masuk apa Kanopor di Halus segala macam. Nah jadi secara pengalaman Dewe as a coach lebih di atas, tapi kita bicara sekarang bagaimana squadnya bisa, kan kita pelatih nih, yeah. Kita nggak punya squad mumpuni juga susah bang, yeah. Dan pendekar itu sebenarnya BW. Yeah. Pemain itu sebenarnya BW pak. Anak-anak memang yang memang benar-benar cocok untuk apakah permainan dari BW. Betul, makanya BW nyaman nih sekarang. Di satu sisi lagi naik-naiknya, dan di sisi lain Perindo kita tinggal lihat yang pertama saat mereka lawan Kancil mereka bagus kan nih. Karena ya seperti yang saya bilang agak susah ngangkatnya kalau hari pertama udah kalah nih, berat loh Perindo loh, Kancil sama Pendekar. Betul ya bang, dua pertandingan yang lebih Perindo itu berat. Jadi kalau sampai 0 poin itu tentu hal yang betul-betul yang berat buat Perindo untuk kedepannya. Apalagi mereka awal-awal punya peluang di atas kan, yes. Dua kemenangan itu. Nah, kalau menurut lo di partai ini siapa yang akan menang? Prediksi, presentase kemenangan ada di 51-49 Pendekar. Saya 50-50. Wah. Kedua tim masih ada kemungkinan untuk bisa menang pertandingan, tapi memang saya rasa lebih condong kepada Pendekar. Iya. Lebih condong kepada Pendekar. Memang melihat juga dari hasil mereka pertemuan di ajang pre-season ya. Betul, pre-season. Cuman memang itu bukan menjadi satu patokan. Betul. Apalagi tidak memang kita bisa melihat lah. Bagaimana cara bermain, bagaimana komposisi pemain juga, komposisi timnya juga. Paling tidak gini lah, kami juga mendoakan semoga semua elemen oknum yang ada terlibat dalam Liga Pro ini semuanya sehat ya, bisa berjalan terus. Betul. Dan bempret ini kapitura kita tetap berjalan. Iya, nggak berarti kita bingung ngomongin apa. Iya, kita mau ngomongin kalian mau kita ngomongin. Oke. Soalnya kita nggak megang tim, jadi kita ada punya banyak waktu. Kalau kita pegang tim, silakan kalian ngomongin kami. Iya. Nah, tolong ya yang punya kafe. Ya. Itu dia. Ya apalah, kafe ke, warung ke, pokoknya. Terus, dan apa yang kita bahas di sini, apa yang kita omongin, jangan diseriusin bos. Iya. Jangan baper. Iya. Ya. Kita cuma santai kok, kita santai nggak bermaksud apapun juga. Nah, menyudutkan, apalagi juga mungkin merendahkan. Itu aja, pokoknya kembali lagi nanti next untuk pekan ke-6. Betul. Bersama saya, teman-teman juga, Doni. Doni Zola. The Perfectionist Man. Oke. Okay. Nanti kita ketemu lagi di acara yang sama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. IG fan up tabarat follow and Zol at TV sebelah. Dan TV sebelah. Oke. Okay. Bang.